Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anakku semua. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang KD memperbaiki komponen-komponen power steering. Jadi silakan untuk anakku semua, kalian perhatikan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, terutama yang berkaitan dengan teori maupun praktek. Dan saya mengingatkan kepada anakku semua, silakan tugas-tugas yang diberikan dikerjakan, kemudian kalian tulis nama dari guru pengampu tersebut. Selanjutnya kita menginjak untuk materi memperbaiki komponen-komponen sistem power steering. Kalian perhatikan pada gambar tersebut, itu adalah gambar dari power steering. Power steering merupakan sebuah komponen yang ada pada sistem kemudi, di mana kegunaannya adalah untuk mempermudah pengendara dalam mengendarai mobil, terutama pada saat membelok. Itu adalah power steering. Kemudian, apa fungsi dari power steering? Fungsinya adalah untuk membuat kemudi lebih ringan dan dapat menghasilkan putaran kemudi tanpa membutuhkan banyak tenaga. Jadi bisa diartikan bahwa fungsi dari power steering itu adalah untuk memperingan pengemudi dalam mengendarai kendaraan. Kemudian yang berikutnya adalah keuntungan power steering. Yang pertama adalah meringankan beban pengemudian. Yang kedua, menstabilkan setir saat kecepatan tinggi. Yang ketiga, membuat guncangan lebih berkurang saat berkendara di jalan yang rusak. Kemudian, jenis-jenis sistem power steering itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hydraulic power steering atau biasa yang disingkat dengan HPS, di mana jenis HPS ini adalah kerjanya adalah memanfaatkan tekanan fluida atau oli untuk bekerja. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah electronic power steering atau EPS. Kedua jenis ini atau tipe ini adalah menggunakan sistem otomatis atau menggunakan motor listrik. Kemudian yang ketiga itu adalah hydroelectric power steering, biasanya disingkat dengan HEPS. Tipe yang ketiga ini adalah gabungan dari tipe yang pertama atau yang kedua, atau yang modelnya HPS dan yang EPS. Itu adalah tiga bagian jenis dari sistem power steering. Perhatikan pada gambar di slide, di situ adalah rangkaian hidrolik power steering yang diletakkan atau ditempatkan di mobil. Jadi posisinya untuk hidrolik power steering adalah seperti yang di gambar tersebut. Itu contoh peletakan hidrolik power steering yang berada di mobil. Kalau kalian perhatikan di situ ada bagian-bagiannya. Di situ di antaranya adalah ada pompa atau pump, kemudian ada hose atau slang atau pipa, kemudian ada reservoir, kemudian ada steering column. Itu diantaranya adalah bagian-bagian dari hydraulic power steering. Kemudian
Komponen-komponen hidrolik power steering itu apa saja? Nah, kalian perhatikan pada gambar di situ sudah jelas, sangat jelas sekali. Di antaranya di situ ada reservoir tank. Kemudian ada pompa oli atau oil pump. Kemudian ada high pressure hose. Kemudian ada low pressure hose. Ada rotary control valve. Kemudian ada rotary control valve housing. Pinion gear. Kemudian ada piston internal. Ada power cylinder. Ada pressure line pipa. Itu diantaranya adalah komponen-komponen hidrolik power steering. Kemudian untuk komponen yang pertama pada hidrolik power steering, yang pertama adalah kita membahas tentang reservoir atau reservoir tank. Fungsi dari reservoir tank adalah untuk menampung cadangan oli minyak pada sistem steering. Biasanya pada reservoir tank itu pada tutup dilengkapi dengan ventilasi. Apa fungsi dari ventilasi tersebut? Fungsinya adalah untuk mengatur tekanan udara dan stabilitas aliran minyak. Itu adalah fungsi dari ventilasi pada tutup reservoir tank. Komponen yang kedua adalah pump atau pompa, atau biasanya yang dikenal juga van pump. Fungsi dari pompa itu adalah untuk menghasilkan tekanan fluida ke semua rangkaian sistem hidrolik atau ke sistem steering. Coba diperhatikan pada jenis dari pompa tersebut. Kalian perhatikan pada steering gearbox-nya. Di situ terdiri dari fan plug, fan plug. Kalau kalian pernah praktek, bagi anak-anakku yang dulu pernah masuk praktek, kemudian kalian mengerjakan yang jobnya adalah power steering, tentunya kalian ingat itu dulu yang kalian ukur adalah tinggi fan plug, yang diukur adalah panjang, tinggi, kemudian tebal. Kalian perhatikan yang tulisannya di dalam gambar di situ adalah ada penunjukan panah to steering gearbox. Di situ adalah jenisnya dari pompa power steering yang modelnya adalah van plug. Kemudian kalian perhatikan juga di situ pada pompa di situ ada komponennya puli, kemudian ada poros atau drive shaft, kemudian rotor, rotor yang tempat dudukannya adalah van plug. Kemudian juga di situ kalau kalian pernah mengukur tinggi pegas dan pengecekan flow control valve, di situ ada komponen yang namanya pressure control valve. Itu adalah pada saat kalian praktek, nanti yang kalian ukur di situ adalah tinggi dari pegas dan pengecekan dari katup tersebut. Kemudian komponen yang ketiga adalah selang tekanan tinggi, di mana fungsinya adalah sebagai tempat mengalirnya fluida bertekanan tinggi untuk dialirkan menuju ke rotary
kontrol valve. Itu adalah fungsi selang tekanan tinggi. Yang keempat, steering gear housing atau rumah roda gigi kemudi. Fungsinya adalah sebagai tempat atau untuk melindungi komponen-komponen roda gigi kemudi. Itu adalah fungsi dari steering gear housing. Komponen yang kelima adalah rack. Fungsinya rack pada sistem hidrolik yang gearnya menggunakan rack and pinion. Fungsinya rack adalah sebagai penerus putaran atau gerakan dari pinion ke tirut atau lengan tirut. Kemudian komponen yang keenam adalah silinder tenaga atau power cylinder. Fungsinya adalah untuk menyalurkan aliran oli minyak atau fluida ke long tirut atau rack and pinion yang sesuai dengan arah kemudi. Itu fungsi dari power silinder. Kemudian komponen yang ketujuh adalah relief valve atau kato pengatur atau lagi flow control valve atau control valve. Fungsinya adalah untuk mengatur sirkulasi aliran fluida atau oil minyak yang bertekanan sesuai dengan arah kemudi. Kemudian komponen yang ke-8, selang tekanan rendah. Selang tekanan rendah fungsinya adalah sebagai tempat mengalirnya fluida bertekanan rendah dari rotary control valve menuju ke reservoir tank. Kemudian untuk cara kerja power steering itu dapat dibagi menjadi dua posisi. Yang pertama adalah posisi netral. Tolong anak-anakku diperhatikan gambarnya. Di dalam gambar tersebut di situ ada komponen control valve. Kemudian ada di situ juga tulisannya adalah pump atau pompa. Kalau kalian perhatikan di situ sudah ada penunjuk arah panahnya. Bagaimana cara kerjanya pada saat posisi netral? Pada saat netral atau lurus, maka roda pun akan berjalan lurus sehingga control valve berada di posisi netral atau di tengah seperti pada gambar tersebut, yang artinya control valve menutup jalan bagi fluida atau minyak dan mengembalikannya mengalir ke van pump. Di mana kondisi seperti ini tidak menimbulkan tekanan pada salah satu sisi. Dalam artian minyak netral pada kedua sisi. Itu adalah cara kerjanya pada saat posisi netral. Kemudian cara kerja yang kedua adalah posisi belok. Coba kalian perhatikan pada kondisi control valve. Pada kondisi control valve, di situ aliran dari pompa ke
silinder tenaga itu sudah dibuka. Sehingga kalau kalian perhatikan pada gambar di situ ada anak panah, itu menunjukkan bahwa fluida mengalir ke ruang silinder atau silinder piston. Cara kerjanya, pada posisi belok, sistem power steering akan mendapat tekanan baik berbelok ke arah kanan maupun ke arah kiri. Tekanan atau dorongan tersebut yang akan membantu mengurangi berat saat berbelok. Saat setir dibelokkan, maka roda akan ikut berbelok. Hal ini kontrol valve atau kato pengatur ikut bergerak dan membuka jalan bagi minyak atau fluida yang bertekanan tinggi untuk mendorong piston, membantu steering gear. Untuk mengurangi usaha putar, sehingga pada posisi berbelok di sini ada fluida yang mengalir ke bagian salah satu sisi dari gear, dari silinder gear atau silinder. Entah itu belok ke kiri ataupun belok ke kanan. Demikianlah anak-anakku pertemuan minggu ini. Kita membahas tentang hidrolik power steering. Jenis yang pertama dari power steering. Kemudian silakan materi yang diberikan, silahkan kalian catat agar nanti pada saat kalian ada ulangan harian, kemudian nanti besok juga ada UAS, bahkan nanti juga ada UKK dan lain sebagainya, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Harapan dari saya bagi anak-anak yang belum melakukan pembelajaran atau belajar online dengan aktif, silahkan saya himbau mulai minggu ini segera menyesuaikan diri. Demikianlah anak-anakku pertemuan untuk minggu ini. Mudah-mudahan pertemuan minggu ini dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, kita masih tetap membahas tentang power steering. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.